Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Wijonarko, bersama dengan Kapolsek Bekasi Selatan, Imam Syafi'i, dan Lurah Jakamulia Bahrudin, mengadakan diskusi di Pondok Surya Mandala, Kelurahan Jakamulia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Diskusi tersebut dilaksanakan dalam menindaklanjuti program yang telah dibuat oleh Ketua RW 13, Kelurahan Jakamulia. Program Kampung Tangguh yang merupakan kerjasama warga dalam menghadapi pandemi COVID-19 mendapat dukungan dari Kapolsek Bekasi Selatan, Kompol Imam Syafi'i. Kombes Pol Wijonarko memberikan bantuan berupa rompi berwarna kuning bertuliskan Satga Penegak Disiplin Protokol Kesehatan COVID-19 dan paket sembako. Ya, sejalan. Jadi Kampung Tangguh itu kan kebijakan dari pemerintah Kota Bekasi ya untuk mendorong. Kemudian Kampung Tangguh itu juga kan kebijakan dari Kapolda Metro Jaya saat ini. Dan ternyata sejalan. Jadi lingkup RW yang ada di Kota Bekasi itu juga merupakan Kampung Tangguh, bagian dari kebijakan dari Kapolda Metro Jaya. Ya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Iqbal melaporkan.